Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman, ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah klik video ini. Silahkan disimak sampai selesai ya teman-teman. Buat kalian yang baru aja mampir di channel aku, yuk klik tombol subscribe-nya. Silahkan tekan yang tadinya merah sampai abu-abu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman suka nih dengan videoku, klik like-nya. Kalau ada pertanyaan, komentar juga masukkan, silahkan tulis aja di kolom komentarnya ya, Mam. Nah, sebenarnya hari ini aku mau pergi ke kampung, tapi ini sebelum pergi aku mau masakin suami aku dulu. Jadi di sini aku mau masak ayam goreng ya, Mam. Kayak gini, simple aja. Pokoknya ikutin terus kegiatannya Mama Alisa, jangan kemana-mana, stay tune terus di channelnya Mama Alisa ya, Mam. Nah, seperti ini, Mam. Kebanyakan kan kalau kegiatan ibu rumah tangga tuh kebanyakan di dapur, kalau enggak sapu-sapu, kalau enggak belanja ya. Seperti inilah ya, Mam. Mudah-mudahan video aku ini bisa sedikit menginspirasi Mam semua untuk lebih semangat lagi ya, atau masaknya, atau beres-beresnya, atau ngapain. Dan sebenarnya ini tuh terusan dari buatan suami aku gitu ya. Ini suami aku udah bikin kemarin tuh beberapa potong gitu. Jadi aku nerusin aja, masih ada sisa ayamnya lagi. Ini setelah aku taruh di kulkas ya, aku taruh di kulkas, terus aku masak lagi. Kemarin udah masak beberapa potong gitu, dikasihin ke emak juga, terus buat kita juga makan sendiri. Aku tuh selalu diusahain ya, kalau misalnya masak apa-apa tuh emak tuh selalu kebagian ya, Mam. Kalau beli apa-apa tuh selalu emak juga kebagian gitu. Nah, hari ini aku mau pulang kampung. Di sana ngelihat ngelihat ada ibu angkat aku ya. Sebenarnya waktu itu kan aku mau diangkat sama saudaranya emak juga sih, atau bibi ya. Jadi sepupuan gitu, emak sama bibi aku itu. Jadi dulu aku tuh mau diangkat jadi anaknya, cuma biarpun kata emak aku, biarpun anaknya banyak gitu kan, jangan sampai lah ibaratnya kita tuh terpecah belah, dan aku tuh nggak dibolehin untuk dia angkat jadi anak. Soalnya waktu itu kan bibi aku tuh nggak punya anak sama sekali ya. Bibi aku tuh cuma bisanya ngangkat anak aja. Waktu itu dia berharap banget kalau aku bisa jadi anak angkatnya, tapi nggak jadi. Sampai sekarang pun aku masih sayang ya. Waktu itu sempat beberapa bulan aja aku ikut sama bibi aku itu. Dia sih sempat ngomong sama aku, dan aku inget banget waktu itu curhat, sedikit curhat lah gitu ya. Dia tuh ibaratnya pengen nanti masa tuanya itu ada anak, ada yang ngurusin dia gitu kan. Dan itu tuh ternyata nggak bisa gitu ya. Aku tuh gak bisa jadi anaknya karena mak aku gak ngizinin gitu. Dan bener aja ya, Mam, ternyata tuh bibi aku itu sampai sekarang gak ada anak dan gak ada yang ngurusin. Kemarin-kemarin sih masih ada orang tuanya ya, atau neneknya aku. Itu dia masih bisa lah main bareng, tapi setelah nenek aku meninggal, dia tuh bener-bener yang namanya kesepian dan gak ada anak kayak gitu ya, Mam. Aku sih di sini sebenarnya sedih banget kayak gitu ya. Sebenarnya aku sama suami pengen banget kalau bibi aku itu ikut sama aku gitu. Cuma dari adik-adiknya bibi aku itu nggak ngebolehin. Soalnya kan di sana masih ada adik-adiknya atau sepupunya yang lebih darahnya tuh lebih ini lagi ya, apa sih, tali ikatan darahnya tuh lebih erat lagi gitu loh dibandingin ke akunya. Aku kan ibaratnya si bibi aku sama emak aku itu kan cuma sepupuan, dan kalau misalnya anaknya bibi aku sama adik-adiknya itu kan lebih erat lagi ikatan darahnya. Jadi mereka tuh nggak ngijinin kalau bibi aku ikut sama aku. Aku tuh sebenarnya ngenes sih ya ngedengar di sana gitu kan, apalagi keadaannya bibi aku tuh udah tua sekarang kan, cuma seorang diri aja, rasanya tuh gimana gitu ya, Mam ya. Dan balik lagi ke video, ini ayamnya udah mateng, Mam. Jadi aku di sini mau bikin ayam geprek. Sebenarnya kalau aku sukanya ayam geprek ini itu pakai sambal matah gitu. Cuma di sini adanya sambal ini, ya udah pakainya sambal yang ada aja ya. Ini suami aku alhamdulillah suka dia sama ayam ini. Jadi makan ayam ini sama sambal aja dia anteng, Mam, alhamdulillah. Kayak gini aja, Mam, dimasakin ya. Nah, setelah ini aku mau langsung siap-siapin atau prepare buat pulang ke kampung. Suami aku nggak ikut ya, sebenarnya nggak enak aja kalau misalnya suami nggak ikut tuh, tapi aku berangkatnya bareng sama keponakan aku. Jadi kita tuh berangkatnya setelah maghrib gitu, nungguin abang aku pulang kerja. Dan ini setelah maghrib aku tuh jalan, jadi perjalanan aku dari rumah ke tempatnya Uwa itu
sekitaran 2-3 jam gitu. Jadi kita berangkat dari 6:30 sampai sana tuh 8:30-an gitu, Mam. Jadi berapa jam ya itu ya, Mam ya? Pokoknya ikutin terus ya, Mam, kegiatan aku, jangan di skip-skip. Dan ini di sini ya, Mam. Kita udah nyampe. Kayak ginilah kondisi kampung aku. Masih kampung banget sih sebenarnya, Mam, tapi enak ya kalau di sini. Dan maaf banget nih, di sini seperti inilah ya cara pakaiannya dari keluarga aku. Nah, kita tuh di sini bareng-bareng rame-rame gitu, semuanya pakai motor. Jadi motor tuh banyak banget. Aku diboncengin sama keponakan, terus emak diboncengin sama abang aku, terus abang bawa istrinya. Kita tuh kan di sini ada 6 bersaudara. Semuanya kesini, cuma satu adik aku yang kerjanya lagi di luar negeri gitu, nggak bisa ikut. Dan ini udah ke paginya gitu ya, Mam. Aku di sini nggak banyak-banyak pegang HP, kemana? Soalnya emang ini kan quality time banget ya, jadi nggak bisa megang HP tuh sering-sering tuh nggak bisa, nggak enak aja. Kita kan jarang-jarang banget yang namanya keluarga kumpul-kumpul. Kalau aku megang gini HP, ngurusin HP gitu kan, rasanya nggak enak aja gitu lah, Mam, dilihatnya. Perasaannya gimana gitu ya kalau aku megangin HP terus. Nah, ini pemandangan di belakang rumahnya Wa aku kayak gini. Ini masih asri banget, pokoknya seluas mata memandang itu semuanya sawah ya. Enak banget lah, di sini adem, dingin, pagi-paginya juga sejuk. Terus tuh kayaknya kita makan apa aja di sini enak banget rasanya. Dan di sini aku nggak mau diet dulu, aku mau makan segala yang dibuat di sini gitu loh, Mam. Oh. Matahari. Matahari terbenam. Ya udah, ayo mama, mama ajakin dia. Ayo mama pegangin dia. Neng mau kasih awak. Iya. Ayo. Udah jalan aja kayak biasa. Liatinnya di jalan, fokus. Ya, Bro. Kodok. Kayak gini kampung halamanku. Nah, ini dekat sama sungai. Ini sungainya bisa langsung ke laut gitu, Mam. Jadi kita pakai perahu. Tuh, itu di situ ada perahu. Kelihatan enggak sih? Tuh ya, perahu. Ini perahunya, Mam. Nih. Pokoknya di sini kampung banget, enak, adem, banyak banget pohonan. Nih. Pokoknya masih asri banget, dan itu keluarga aku lagi kumpul, Mam. Itu di sana sawah-sawah semua, Karawang seperti inilah ya, Mam. Nggak beda jauh sih sebenarnya sama Cikarang, cuma kan kalau di Cikarang jarang banget ada pohon-pohonan gede. Kalau di sini pohonannya gede-gede, itu adem banget itu. Pokoknya ikutin terus kegiatan aku. Buat teman-teman atau Mam yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya ya. Yuk, terima kasih. Ganti-gantian. Delman, nggak ada Delman, sayang. Nah, ini semua keponakan. Ini anaknya adik aku, ini anaknya kakak aku, ini adik aku, itu Tama, ini Laras, ini Salwa, dan ini adik-adiknya dari kakak ipar aku. Pokoknya rame deh kalau keluarga bareng-bareng tuh dikumpulin, kayaknya enggak cukup, sedikit ya. Mama, mau pakai sendal siapa itu, sayang? Hah? Sendal patir. Kok enggak dikasih-kasihin apa, Dede, apa? Apa, sayang? Turun. Di, iya, sendalnya kok sama sama patir? Iya, di. Useng. Mama. Mama. Nah, kalau ini kagak bahaya nih. Mama. Eh, ganteng kakak Dede. Ya, inilah emporosa kita. Sebutnya Teusian. Kata nanya kau sen amis teh. Ini mau itu kepiting. Nah, kayak gitu ya, Mam. Tadi kurang lebihnya kondisi kampung aku. Mudah-mudahan Mam suka ya, Mam. Kalian gimana nih? Udah pulang kampung atau belum?
ini sih sebenarnya belum pulang kampung buat keluarga aku gitu, maksudnya di keluarga kecil aku kayak aku, Alesa sama suami aku. Jadi ini tuh cuma pulang kampung edisi yang deket-deket aja gitu loh. Kalau ke rumahnya suami aku tuh belum pulang kampung ya Mam, dari Lebaran insya Allah bulan November kalau emang kita ada rezeki kita pulang kampung ya Mam. Nah ini dilanjut, aku mau masak-masak. Jadi kita di sini kalau Lebaran itu yang dicari bukan daging-dagingan ya Mam. Jadi kita mau masak jengkol gitu. Ini di sini aku maunya ngulek karena lebih enak ngulek ya Mam. Rasanya tuh lebih khas aja. Dan sorry banget nih kalau kondisinya kayak gini ya Mam, kalau kurang nyaman dilihat. Nah kalau di sini tuh Mam, kalau masak jengkol tuh kulitnya tuh nggak pernah dilepas kayak gini aja sama kulit-kulitnya. Nanti ya kita makan aja sama kulit-kulitnya gitu loh Mam. Nah ini bumbunya yang udah aku ulek ya Mam. Kayak gini ya Mam, masak ala orang kampung, ala keluarga besar kita di kampung gitu kayak gini. Jadi Lebaran tuh yang dicari tuh bukannya ayam, bukannya daging, jengkol kayak gini, jengkol, teri, sayur asem. Itu tuh rasanya enak banget dan makan di balai tuh, duh, rasanya jarang-jarang banget momen-momen kayak gitu ya Mam. Tetep ya, di mana-mana itu selalu ada gorengan gitu kan, masak nasi juga dikukus, sayurnya sayur bening. Dan di sini kita nggak masak sayur asem itu tuh karena ada labu apa ya yang panjang itu dimasak bening aja. Tapi ini tuh rasanya alhamdulillah ya Allah Mam, kalau ngebayangin kesini tuh ngeliat ini tuh rasanya mulut aku tuh aduh gimana ya, ngiler lagi aja gitu loh. Jengkolnya mateng. Ini jengkol lagi naik daun Mam. Sekilo harganya 60.000, tapi lebih enak lah daripada apapun. Menurut aku loh ya. Jangan gorengan emang dah. Tah emang enak ini tah gorengan, Wi. Jangan angen. Entar bisa enggak kok, mana kena kongnya kok. Nah, ini dia kita makan bareng-bareng di sini ya. Tapi sampai di sini aja, di kampungnya cuma seharian doang, kita mau pulang ya. Oh, mau pulang lagi ke Cikarang. Nah, sebelum pulang aku mampir dulu di sini. Nah, ini bareng keluarga aku ya, Mam. Jadi, kalau aku tuh kalau pulang kampung atau kemana-mana tuh selalu bareng-bareng sama mereka ya. Kita tuh kompakan, alhamdulillah. Nah, ini yang disebut sama jembatan Karawang Bekasi. Ramai banget di sini, banyak banget nih yang nongkrong-nongkrong gitu. Nah itu dia jembatannya. Kayak gini, bagus banget. Kesananya juga bagus. Nah ya. Pokoknya ikutin terus kegiatan Mama Alesa kayak apa hari ini. Buat teman-teman nih yang baru aja mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk ditunggu sekarang, ikutin terus ya. Mam, aku beli otak-otak. Banyak banget. Rame. Nah, ini keluarga aku. Ini juga keluarga aku. Ini Alesa. Alesa! Bangun Bobo langsung jajan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya jalan pulang. Dan liatin deh Mam di belakang aku itu. Itu Tama ya Mam. Dia tuh emang paling lucu di keluarga aku. Anak paling bontot, cucu paling bontot. Dan anaknya itu super-super aktif banget ya Mam. Oke, sampai di sini aja dulu video aku. Nanti dilanjut lagi esok hari ya, Mam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman.